Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Mami Angel di acara Ek Tradisi Kuliner. Hari ini saya akan makan di sawah. Ayo kita cari dulu tempatnya yang indah. Pemirsa, kenapa saya membawa meja ini? Karena meja ini untuk makan nantinya. Ya teman-teman, di sini kayaknya enak tempatnya. Nah pemirsa, ini saya bawa nasi dari rumah. Nih. Nih nasinya. Ini ada ayamnya. Ini nasinya, ini ayamnya. Ini saya juga bawa nih, kalau orang Sunda namanya selong, kalau ini namanya lenca, dan yang paling spesial ini terong. Terongnya besar, kayak kepunyaan orang Arab ya. Nih saya mau masak terong ini. Nah pemirsa, terong ini akan dibikin sambal. Tapi sebelum dibikin sambal, terongnya harus dibakar dulu atau digoreng. Nah pemirsa, terhubung saya tidak membawa peralatan masak, ini terongnya udah saya goreng di rumah nih, seperti inilah jadinya. Nah pemirsa, kita sekarang bikin sambal terong dulu. Ini nasinya kebawahin dulu ya. Nih saya bawa ini. Ini cobek. Nah pemirsa, di sini udah ada garam, gula putih, cabai rawit, dan bumbu. Bumbu penyedap rasa. Nah, sekarang kita mulai untuk menguleknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini bumbunya udah lembut. Tidak lupa ini ada bawang putih sama bawang merah yang udah digoreng dari rumah. Kita ulek dulu. Harum. Aduh, kayaknya nih mantap. Nah, setelah bumbunya lembut, kita masukkan dulu terongnya satu persatu. Aduh pemirsa nih, aduh, bikin ngiler nih.
Kita aduk sampai halus. Licin. Nah, pemirsa, ini sambalnya udah halus, udah jadi. Kita cari lalap yang lain yuk di pematang sawah, mudah-mudahan ada. Yuk kita cari. Yuk pemirsa, kita cari dulu lalapan yang ada di pematang sawah. Nah, pemirsa, ini ada daun sintrong. Kita elek. Kita ambil dulu. Nah pemirsa, saya cuma dapat lalapannya segini, nggak ada lagi. Kita cuci dulu ininya. Nah pemirsa, kita coba dulu ini sambelnya. Nah sebelum makan kita berdoa dulu. Pemirsa, ternyata sambal terong ini sungguh enak. Kalau pemirsa ingin coba nanti di rumah, kita coba dulu. Pakai daging. Pemirsa. Mantap. Enak. Ini sambalnya gak kelihatan. Mantap. Saya lagi lapar nih pemirsa. Daun sintong. Segar. Ini kalau orang Sunda namanya selong. Penambah stamina loh. Pemirsa, mudah-mudahan bisa mencoba. Mantap. Ini yang bikin enak nih. Yuk pokoknya. Mantap. Nih, penguat stamina. Bisa sama ini. Enak banget. Pokoknya sip. Saya sangat lapar. Dengan adanya sambal terong ini, nafsu makan saya pemirsa dicoba. Pokoknya sip. Aduh.
Nih pemirsa, ini ada kepala ayam. Saya suka ini kepala ayam nih. Dan ini juga ada ceker. Paling suka ini kalau bikin seblak. Nah, ini mau saya makan dicuelin sama ini nih. Aduh, ini ada kulitnya. Enak. Aduh, susah kulitnya. Lalapnya lupa. Maaf pemirsa, makan saya sangat lapar. Penonton, bukan nafsu makan ya? Beli terong yang kayak gini. Ini segar, mantap. Panjang. Nanti dibikin balado itu. Ya. Saya suka yang kayak gini, tulang. Tanpa sambal gak mantap. Pemirsa, pokoknya sip. Keras. Sambalnya. Lanjutin lagi ini kepala ayamnya. Mantap. Jatuh. Ada yang mau ya? Nanti bikin di rumah ya. Pokoknya mantap. Ini ada lagi. Pedasnya. Nah, pemirsa, berhubung saya udah kenyang, nanti pemirsa bisa bikin di rumah ya. Ini sambal terongnya pokoknya mantap. Nah, pemirsa, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akan memasak lagi dengan masakan yang unik. Pokoknya bikin sip. Selamat bertemu kembali lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, sayang. Yeah.